Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke kebun, yuk kita berkebun. Sahabat, pagi hari ini, pagi-pagi aku langsung menuju ke kebun, mau melihat tanaman-tanaman yang semalaman habis diguyur hujan deras, hujan yang pertama kali setelah kemarau. Yuk temenin aku melihat tanaman-tanaman aku. Selamat pagi, El. Selamat pagi. El baru bangun ya? Iya. Terus ke kebun lihat tanaman-tanaman yang habis diguyur hujan ya, El? Iya, tuh. Iya tuh tanamannya subur banget, kena hujan. Yuk kita lihat-lihat yuk. Ayo. Yuk liatin tanaman ini dulu. Tuh kan tanamannya ya, seger banget. Habis guyur hujan semalaman. Betul itu basah. Terima kasih sama hujan. Iya. Iya, tanamannya bilang terima kasih sama hujan gitu. Gitu nih sahabat, ini ya semalam hujan deras dan ini masih terlihat bulir-bulir airnya. Tuh bulir-bulir air di daun masih kelihatan seger banget ya. Alhamdulillah kita hari ini nggak siram-siram karena sudah disiram sama air hujan yang turun dari langit. Alhamdulillah, nih tanaman tampak seger banget. Tuh hijau semuanya, seger semuanya. Semoga semua akan subur. Iya sayang. Apa? Emang ada apa? Itu daun kering. Ini kan? Bukan. Ini loh. Oh, itu. Nah, ini juga yang baru aku pindahin kemarin juga tampak seger banget. Sigonium ya. Ada ini baru variegata juga. Ada semut. Iya. Tuh, cantik banget. Ini yang robek ini sama belalang ini, sama ulat. Ini merahnya ya, daun waru variegata ini merahnya cakep banget tapi disobekin ini. Ini merah lagi. Ini kalau yang warna ini kalau di panas matahari langsung tuh dia cepet kuning kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Karena dia nggak punya klorofil. Tuh tanaman-tanamanku tampak seger banget. Ini waru variegata yang gede. Tuh. Ih, cantik banget. Semuanya tampak segar bugar. Hijau royo-royo. Tanaman daun bawangnya juga seger banget ya, kena hujan. Itu di atas paranetnya udah sobek-sobek ya. Dia subur. Nih. Aglonemanya juga seger-seger banget. Semua ya seger. Seger dong. Tuh, kena hujan jadinya dia itu happy banget tanamannya. Nih. Kita lihat moonlight. Hah? Ini aglonema moonlight. Ini wulandari. Tuh, mau ada tumbuh bunga. Nih, daun bawangnya kemarin habis dipanen, tuh udah jadi 4. Nih, kemarin habis dipanen, mantap. Gede-gede. Tuh daun bawangnya gede-gede. Kembang kolnya juga tampak seger banget. Ini dia yang baru tanam kemarin. Sekolah ntar. Tuh. Ya nggak sendirian lah.
yang baru tanam ini ya. Ini sebelah sini yang baru nanam sehari ini. Usia dia 1 hari setelah pindah, setelah tanam ya, dari stek batangnya. Tanaman seledri atau daun sop ini selepas panen dulu aku kasih pupuk dan ditambah media tanamnya. Dan sampai sekarang baru aku kasih POC 1 kali minggu kemarin. Tapi alhamdulillah dia tetap subur dan sehat. Lanjut, di sebelah sini aku lihat tanaman buah rambutsa. Ini juga tampak seger banget. Aku lihat bunga-bunganya itu gak rontok kena guyuran hujan deras malam ya. Masih terlihat utuh dan terlihat tambah banyak ya bunga-bunga atau calon buahnya ya. Ini di setiap tangkai atau batangnya itu terlihat banyak sekali butiran-butiran atau bulatan dari buah rambutsanya. Dan ini ada kale yang sudah tinggi, jadi aku potek kemarin ini dengan tujuan itu nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di batangnya. Dan potekannya aku tanam kembali, semoga tumbuh nantinya dia. Nah, di sini aku lihat ada bunga miana juga tampak segar ya, nih miana dan kale-kale yang di sini juga ini alhamdulillah dia kena guyuran air hujan, tidak ada yang rusak atau tidak patah ya. Ini kale curly, alhamdulillah dia tetap berdiri dengan tegak ya, kalaupun diguyur hujan yang deras nih ya, tetap segar. Dan di sebelahnya ini ada Pak Choi yang tampak segar banget, hijau. Alhamdulillah ya, hijau segar, ini subur banget si Pak Choi-nya ya, di antara bunga-bunga. Nih Pak Choi yang di pot talang ini juga terlihat subur banget ya, segar banget. Ini tinggal dipanen. Nanti tinggal kita panen Pak Choi yang di pot talang ini. Kemarin panen yang di sebelahnya ya, yang ini belum dipanen karena sudah banyak kemarin, jadi ini belum dipanen, sudah timbun ya, sudah saatnya untuk dipanen. Alhamdulillah setelah hujan dia tambah seger, tambah hijau dan tambah rimbun. Ini aku buang daun-daun yang sudah menguning di bawah ya, daun yang paling bawah ini. Dan di atas sini ada bur lemak variegata, dia juga tampak seger banget, masih basah-basah ya daunnya, jadi terlihat cantik banget dengan variegatanya. Ada keladi, ada bayam Brazil nih ya, seger-seger. Sebelah bayam Brazil ada begonia silver, juga seger banget. Dan ini keladi wayang juga tampak cantik dengan warna pinknya. Oke, sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Jangan lupa menanam walau sehari 1 pohon. Salam hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.